dari lapas Kebumen. Sudah lakukan, pasti terjadi, pasti tekunnya, open, oh, keras dari Musa Bihan, luar biasa penampilan kedua tim, baik Putra Kebumen maupun Tamas Kebumen, Bagas, dan keluar, satu sama, tadi gini serang setter mereka uji, lakukan servis. Ancang-ancang passing terjadi namun netting serang Bagas 2-1 set kedua Ocit passing terjadi akan sang masuk kembali Musa Bihan iya poin kembali 2 sama nomor 4 Aksal punya nama Ancang-ancang dan keluar kembali 3-2 set kedua semifinal pertama Bonjol lakukan servis jumping serve mereka Anto angka di sana kembali balik oh Tasbon kedua semifinal pertama masih tarik ini serang Bonjol hebat passing Anton Musa Bihan mampu terbata Musa oh sampai kebo pun terkapar mata-mata untung katokan masih ada-ada oh gagal 4 sama masih Musa Bihan Musa Bihan acak-acak keras passing terjadi oh poin 5-4 ayo semangat baik Putra Kebumen maupun Tamas Kebumen 5-4 Musa Bihan Bonjol angka di sana oh Tasbol dari seorang Galih maupun Anjas 5 pun sama Bayu dari sini dari Kebumen Putra Musa Bihan Anton mampu terbaca namun netting rupanya salah satu hanya Masjid saja yang punya indra keenam 6-4-5 masih kamu ada-ada Anjas passing jemurnya oh sepak keras dari serang Dian 6 sama nomor punggung 11 ada-ada Dian Rudy passing Musa Bihan Anton passing gerak kebo oh keluar dari Imam Bonjol 7-6 urung genah aja gugur dicucuri urung genah masih kali gini serang Gali passing sempurna oh kuih-kuih terjadi dilakukan serang setter spike quicker mereka 7 sama dia hari ini serang dia ancang-ancang 7 sama Anton mampu terbaca oh 8 chip 8 bola keluar bro sudah 4 bola keluar tolong diambilin sampai Sparta ini semifinal yang kedua Barata Muda Baju Rata berhadapan dengan GG Anjani Adikarto bermaterikan pemain dari Jogja dan Merit kembali 8-7
set kedua. Masih serang Dian. Antara Dian. Anton. Mampu terbaca. Oh, tidak sampai spek dari serang Dian. 8 sama Anton. Masih kali ini serang Anton. Lakukan servis. Passing terjadi. Kucing. Oh, namun netting seorang Musa Bihan. Baik, 9-8 betul. Nomor punggung 1 serang Ambon. Lakukan servis. Anca-anca. Passing Musa Bihan. Oh, tidak sampai. 10-8. Masih kali ini serang Ambon nomor punggung 1 Putra Kebumen yang biasa dirantung. Keluar dari Ambon 9-10. Kali ini serang Bagas setter dari Tamas. Lakukan servis. Masih sempurna Bonjol. Masuk 11-9. Masih serang setter Ucin. Passing Anton Bagas. Oh, spek dari Anjas. Baik. Baik bro, 10-11. Masih kali ini serang Aksal. Lakukan servis. Sudah lakukan. Passing terjadi. Ucin. Masuk. Anton. Tasbol. Oh. Mampu terbaca. 11 sama. Sing asor urung genah. Sing unggul remeng remeng. Asal. Asal. Sudah lakukan. Iqbal. Oh. Cip-cip cantik. 12-11. Hargiza Imam Bonjol. Lakukan servis. Imam. Anca-anca. Jumping serve. Passing sempurna. Oh, keluar dari serang Anjas. 13-11. Set kedua. Semifinal pertama. Masih Bonjol. Lakukan servis. Bonjol. Anton. Anjas. Cip. Masuk. 12-13. Selisih satu angka saja. Musa Bihan dari Tamas Kebumen. Musa. Jumping set. Passing sempurna Bonjol. Oh, sepak bola liar seorang Anjas. 13 sama. Set kedua semifinal pertama. Masih bisa. Passing terjadi. Free ball. Kuasai kembali Anton. Oh. Saudara Anton tidak mau tersenyum. Ada apa dengan Muton? Luar biasa. Masih ancang-ancang. Gagal Musa Bihan. Baik. 14 sama. Set kedua semifinal pertama. Masih kali ini siapakah di sana? Lakukan servis. Oh, lucky ball. 15-14. Satu angka meninggalkan lawan. Kebumen Putra atas Tamas Kebumen. Masih ancang-ancang. Passing pun gagal. 26-16. Terjadi TPU yang kedua di set yang kedua, maksud kami semifinal yang pertama. Mempersiapkan diri habis partai ini Barata Muda dari Banyurata berhadapan dengan GG Anjani dari Adikarto.
Masih ada-ada. Siapakah di sana? Passing Anton. Back. Oh. Angka di sana. Anton. Oh. Mampu berbaca. 17-14. Tiga angka tertinggal Thomas Kebumen. Time out diminta oleh official dari Thomas Moses Mongol. Aksal, Beh, keras dari seorang Anjas. Maka poin 15-17, set kedua, Anjas lakukan servis. Dua angka tertinggal. Anjas, jumping set. Passing, keras Anton. 16-17, set kedua, semifinal pertama. Masih kali ini seorang Anjas lakukan servis. Aja. Passing. Angka di sana. Oh, sepak keras dari Serbia. Poin bro. Bro. Poin saudaraku. 18-16. Masih aja. Passing Anton. Bagetan. Oh, gagal dari seorang dua pihak. 19-13. Tiga angka meninggalkan lawan. Masih kali ini siapakah Rudy? Pemain datangnya dari GPC Grenggang. Kuis masuk dari serang Gali. 17-18. Masih kali ini nomor 26 serang Gali lakukan servis. Gali passing Iqbal. Oh, keluar. Apa salah? Awas. Officer yang cantik. Awas, hati-hati. 18-19. Satu angka tertinggal. Gali. Passing Iqbal. Oh, tiga orang jadi satu. 20-18. Nomor 26 seorang diam. Lakukan servis. Dia ada. Sudah lakukan. Passing behind Anton. Oh, netting kemungkinan 19-20. Anton kali ini. Serang Anton. Passing. Oh, taslon. 21-19. Akankah terjadi set ketiga? Masih Ambon lakukan servis. Ancang-ancang. Passing Anjas. Masih dapatkan. Free ball Anton. Oh, bola lunak. Namun pengambilan bola kurang sempurna. 20-21. Namun diminta oleh official dari Putra Kebumen. Sabis partai ini mempersiapkan diri. GG Anjani Adikarto berhadapan dengan Barata Muda Banyu Roto. Masih ancang-ancang. Sudah lakukan. Passing pun terjadi. Mampu terbaca. Oh, keluar bola dari serang Bonjol. 21 sama. Bola-bola cepat.
baik angkat garis mas ekstra hati-hati. Ancang-ancang. Masuk. Masuk. 2-2. 2-1. Iya. Basi kali ini nomor punggung 3 serang Ocin, setter dari Putra Kebumen. Ocin. Basi ngajas. Oke. 2-2 pun sama. Ayo semangat. Baik Putra Kebumen maupun Tamas Kebumen. Aksal. 2-2 sama. Aksal. Sudah lakukan. Basi sempurna. Di sana Dihan, oh keluar, maka poin titik aman pertama. Iya, masih ancang-ancang. Aksal sudah lakukan pasti apa di sana, mampu terbaca. Oh cantik sekali dari seorang Kosim. 2-3 pun sama. Bonjol. Temot. Sampai partai ini mempersiapkan diri. GG Anjani Adik Arto berhadapan dengan Barata Muda Banyurata mempersiapkan diri. Barata Muda Banyurata berhadapan dengan GG Anjani Adik Arto. Diperkuat oleh pemain dari Yogyakarta, antara lain Bintang, Aris, Moko, dan lain-lain. Masih kali ini Bonjol. Passing terjadi. Back. Oh, keras dari seorang Musa Biham. Luar biasa seorang Musa Biham. Berkali-kali lakukan spike. Musa Biham 2-4, 2-3. Time out diminta oleh official dari Putra Kebumen. Mempersiapkan diri habis partai ini. Tentunya GG Anjani Adik Arto berhadapan dengan Barata Muda dari Banyuroto. Masih kali ini selama bisa melihat saat-saat mendebarkan kesalahan sedikit aja bakal Musa Bihan jumpisel pasti bonjol. Oh. Angka terjadi Anton. Oh akhirnya pun Tamas memenangkan set yang kedua. Tamas maju ke partai grand final.